Bazar Ramadan di lingkungan perumahan Cimah Par Endah 1, Sukaraja, Sukabumi, Jawa Barat, menyediakan berbagai makanan untuk berbuka puasa. Bazar Ramadan yang diinisiasi oleh para ibu-ibu ini diadakan setiap hari selama bulan Ramadan untuk meminimalisir warga perumahan keluar area karena pandemi COVID-19 masih ada. Selain itu juga, pengurus DKM Masjid sekitar perumahan mengajak anak-anak setiap sore menjelang berbuka puasa untuk mendengarkan dongeng kisah Nabi di halaman masjid. Anak-anak ini cukup berantusias untuk mendengarkan dongeng. Karena selain memberikan pengetahuan tentang kisah Nabi, anak-anak juga diajarkan tentang bagaimana manfaat berbuka puasa di bulan Ramadan. Untuk kegiatan pada Ramadan kali ini, untuk anak-anak seperti biasa, setiap sore pada pukul 5 diadakan pengajian, ya semacam menceritakan tentang kisah-kisah Nabi gitu. Dan itu pun rutin dilakukan selama bulan Ramadan gitu. Antusiasnya sendiri kan seperti apa? Kalau antusiasnya sih alhamdulillah untuk anak-anak banyak sih yang mengikuti acara ini, walaupun dari beberapa anak-anak yang lain mungkin belum ini gitu, belum ada yang datang gitu. Dalam kegiatan ini, warga perumahan Cimah Par Endah 1 Sukaraja Sukabumi tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat dengan tetap mengingatkan warga untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Andris Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat.